Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunan, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerak kulit katamu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmulah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal, dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Dia telah mengingkari perjanjianku." Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai,
tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapan, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Isa. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaan. Dia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Isa, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahunnya akan datang pada waktu seperti ini juga. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail, anaknya, dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katannya. Dan Ismail, anaknya, berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia.